Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyebut Israel telah membunuh sejumlah sandera saat melakukan operasi pembebasan di kamp pengungsian Nusairat di Gaza Tengah. Kendati dalam operasi tersebut Israel membebaskan 4 sandera, namun Israel disebut membunuh sejumlah sandera lainnya. Hamas menilai Israel telah melakukan aksi yang mengerikan dalam operasi tersebut. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah lewat pernyataan di saluran Telegram. Sebelumnya, Israel telah menjalankan operasi pembebasan sandera pada Sabtu 8 Juni 2024. Dalam operasi itu, pasukan pertahanan Israel telah menyelamatkan 4 sandera. Namun pada hari yang sama, lebih dari 200 warga sipil Palestina tewas dalam serangan udara di wilayah yang sama, yaitu di Nusairat, Gaza Tengah. Jantung kota Gaza ini merupakan wilayah yang padat penduduk dan kerap menjadi medan pertempuran antara pasukan Israel dan Hamas. Soal operasi pembebasan sandera dan serangan udara di Nusairat itu, Israel tak menjelaskan apakah keduanya merupakan satu operasi yang sama. Juru bicara IDF Daniel Hagari hanya menjelaskan operasi pembebasan itu dilakukan atas instruksi intelijen yang tepat. Hagari menyebut keempat sandera itu diselamatkan di dua gedung terpisah di Nusairat. Di sisi lain, kepolisian Israel menyebut salah satu petugas pasukan khusus dilaporkan terluka saat operasi dilakukan dan akhirnya tewas karena luka-lukanya usai dirawat di rumah sakit.